Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Hilvandi, Rainbow XD Kanal. Di video kali ini aku akan bahas player update terbaru di Pika XD ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Sekarang kita translatekan ya. Teman kita dari Miraculous sedang mengucapkan selamat tinggal ke alam semesta kita, segera aku akan merindukan Ladybug, Renarush, dan cat muar banyak. Sebagai untuk Hopmop, aku tidak akan merindukannya. Dia bisa membawa Flicker bersamanya. Jika melihat orang itu lagi, Anda tahu apa yang akan terjadi. Jadi event Ladybug ini akan segera berakhir ya. Tapi ya mau gimana lagi, ya kali harus event Ladybug selamanya. Lanjut lagi ke barisan kedua. Tetapi saya mendengar gosip yang luar biasa. Jika Anda adalah salah satu dari mereka yang menyukai sensasi dari Miraculous, berburu mini gym, saatnya merayakan. Mini gym akan berlanjut di dunia kita untuk beberapa saat lagi, ya. Jadi kayaknya, walaupun nantinya PKXD sudah update, mini game pemburuan Ladybug masih tetap ada ya untuk beberapa hari, tapi kayaknya ya. Dan masih ada lagi gosip panas yang akan datang. Kita lanjut. Dari mana Click dan Flicker berasal? Apakah Anda pernah bertanya-tanya tentang itu sebelumnya? Baik, saya juga. Saya mendengar bahwa admin dan Nimda menyelidiki apa yang terjadi, jadi saya berlari untuk berbicara dengan admin dan lihat apa yang dia katakan kepada saya. Ketika saya mengambil kalung Zela dari ruang memori, alarm tidak sengaja berbunyi dengan lokasi kami. Begitulah kesalahan datang ke PKXD, semesta, dan lebih buruk lagi, dia ingin mencuri kunci dan mencegah rahasia masa lalu terungkap. Tapi tentu saja, Nimda dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Jadi itu terjadi. Selama tahun lalu Archives, kami mempelajari lebih detail tentang admin dan Nimda Pace. Sekarang, tampaknya begitu masa lalu ini muncul kembali, termasuk dalam berita yang akan datang minggu ini. Jadi kayaknya, di update yang akan datang, itu kemungkinan event Archives ya, karena katanya, tampaknya masa lalu ini akan muncul kembali. Dan dia bilang event Archives ya. Kita lanjut lagi. No Archives XD koleksi. Bersiaplah untuk bertemu admin, Nimda, dan Glade seperti yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Tanpa armor. Oke, jadi nanti akan ada kostum baru atau armor baru ya. Itu milik Nimda dan admin. Ya, semoga aja armor ya, dan harganya tidak terlalu mahal ya. Kita lanjut. Saya terkejut, admin dan Nimda menunjukkan wajah mereka untuk pertama kalinya, bahkan kesalahan memiliki pakaian yang berbeda. Tapi kenapa Flicker tidak menunjukkan mereka tampilan tanpa senjata? Apakah dia takut akan sesuatu? Katanya admin dan Nimda itu menunjukkan muka mereka untuk pertama kalinya. Tapi aku gak tahu itu muka asli mereka atau muka apa ya, kita lihat aja.
dan menunjukkannya di mana gitu, apakah di YouTube atau Instagram. Yang tahu komen ya. Dan kalau kita lihat di fotonya ya, itu di samping Gwis kata siapa? Memakai kostum warna hitam merah. Apakah itu Gwis atau musuh baru admin? Aku gak tahu ya. Tapi kostumnya bagus banget ya asli. Warna hitam merah dan matanya itu lo keren banget. Semoga aja dijual ya, aku mau soalnya. Kita lanjut. Hewan peliharaan admin, hewan peliharaan baru yang bisa ditunggangi juga datang. Bisa tebak siapa mereka? Jeti nanti akan hadir. 3 pet baru ya, kayaknya 3 pet karena di fotonya ada 3 pet. Aku paling suka yang warna kuning dan putih, yaitu bagus, aku suka. Kita lanjut. Terbang di mini game cincin glinder dengan pesawat. Itu benar. Anda membacanya dengan benar. Lain satu lagi, alat transportasi sudah sampai di pesawat PKXD admin. Dan bagian terbaiknya adalah kamu dapat menggunakannya di mini game cincin glinder. Menakjubkan. Nanti akan ada mini game baru ya, yaitu mini game glinder ranks. Dan nanti kita bisa main memakai pesawat ya. Wih, mantap sih ini. Di PKXD akan ada pesawat ya. Lanjut lagi. Wow, begitu banyak belum pernah terjadi sebelumnya acara minggu ini. Alasan mengapa Glitch datang ke alam semesta kita, admin dan Ninda tampilkan wajah mereka untuk pertama kalinya. Hewan peliharaan baru, dan bahkan pesawat terbang sungguhan. Apa pendapatmu tentang semua ini? Dan itulah dia spoilernya ya. Jeti nanti akan hadir. Pertama, kostum admin dan Ninda terbaru. Kedua, 3 pet baru. Ketiga, mini game pesawat. Ya mungkin itu aja ya spoilernya. Jika ada tambahan silahkan di komentar ya. Oke, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Jika ada pernyataan silahkan di komentar ya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.